Halo guys, ketemu lagi sama gue dari Bass Boy Garage. Kali ini gue mau merestorasi gitar chord yang sepertinya ini gitar seri tertinggi nih di zaman ini guys. Seri tertingginya chord, ini necknya, fretnya mau gue ganti dan ini bodinya. Jadi kerjaannya gak cuma refret tapi mencakup seluruh body dan neck. Mengganti yang harus diganti, membereskan yang harus dibereskan. Bagaimana prosesnya? Cekidot ya guys. Yang pertama adalah fretwork dulu guys. Dimulai dari mencabut fret, rapiin fretboard, dan install fret baru guys. Dengan prosedur yang seperti biasa gue lakukan, standar operasional prosedur SOP gitu ya guys, kepanjangannya guys. Ya gue lupa guys. Pokoknya standar SOP-nya seperti yang biasa gue lakukan. Kalau ada trik-trik khusus ya nanti akan gue share guys. Sedikit cerita dari gitarnya, ini gitarnya katanya 10 tahun di gudang guys, gak keurus guys. Kacau memang kondisinya guys, banyak yang macet, bautnya karatan dan lain-lain guys. Ini fretnya pakai stainless. Oke guys, selamat menikmati guys. Lanjut ke daerah body guys, gue mau ngecek semuanya guys, dari mulai elektronik body sampai baut-baut yang kacau-kacau guys. Nah ini contoh skrup atau baut yang kacau guys, gila udah nggak berbentuk nih, gimana bukanya. Jadi gue bor dulu guys, nanti gue pakai screwdriver. Proses ini sebenarnya lumayan cukup lama guys, walaupun cuma satu baut guys, karena ya memang kepala bautnya udah dol guys, udah nggak bentuknya, udah nggak plus lagi guys. Tuh guys udah bulat guys, udah hancur. Emang ditambahin gua bor biar screwdrivernya masuk. Lanjut ke polish body guys.
Jadi gue gosok nih, gue buffing juga. Gue buffing sedikit, kalau banyak-banyak nanti tipis ya. Buffing sedikit ngilangin garis-garis rambut, lecet-lecet rambut. Lanjut gue wax sampai mengkilit, guys. Lanjut nge-wiring, guys. Ini sebenarnya kebalik, guys. Tadi nge-wiring dulu baru polish, guys. Gua salah ngedit, guys. Ada special request dari ownernya, dibikin coil tap untuk pickup bridge jadi bisa single coil, dan mini toggle untuk nyedupin pickup bridge dan neck bisa hidup barengan, guys. Jadi kayak telecaster gitu, guys. Jadi memperkaya konfigurasi, guys. Lanjut remolo bridge-nya, gua gosok, gua bersihin, gua poles. Saddle-nya juga diganti ya, karena baut intonasinya udah pada macet semua, guys. Ini udah jadi, guys. Silakan disimak-simak dulu, guys. Habis ini kita menuju ke check sound. Tremolo juga di set cuma 2, guys, dari ownernya langsung, karena memang senarnya juga kecil 09 dan masih dapat, nggak floating nungging tapi masih bisa flat, jadi aman, guys. Ini wiringnya, guys, yang sekarang semua diganti, itu switch ganti, potensio diganti, semua diganti, guys. Oke, guys, cek dulu, guys. Jadi single ini. Coil sebelah sini mati, sebelah sini hidup. Ini single. Ini humbucker. Bypass pickup bridge, nggak ngikut switch. Jadi kalau misalkan ini ke depan, ini ke atas, ini dua pickup ini hidup. Jadi kayak tele. Kalau ini ke bawah, ini mati, ini hidup. Normal.
Dan selesailah sudah guys, ini gitar guys udah di restore, dipoles sampai cakep lagi guys. Ini fretnya, oh iya fretnya pakai Jazzcar Stainless FS47104 ya guys. Ini ownernya emang dulunya shredder guys, jadi ceritanya ini gitar 10 tahun di gudang guys, ownernya sempat berhenti karena sibuk ngantor. Nah ini diajakin ngeband lagi, makanya dihidupin guys gitar guys, direstorasi biar mantep ya kak. Ini fret endnya guys, bisa dilihat guys. Ini settingannya guys, cakep ya, cakep dong. Gitar yang sehat akan melahirkan kenikmatan yang hakiki ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Salam olahraga guys.